Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin mengunboxing laras yang harganya cuma 25 ribuan. Laras tentunya untuk Uklik ya, Sep Innova. Ini bahannya dari aluminium yang rencananya yang akan saya pasang ke unit Sep Innova ini. Ya, masih berantakan maaf. Ya maklum, menunggu laras lah. Jadi buat kalian yang baru gabung, silakan di subscribe dulu, di komen juga ya. Silakan, karena subscribe itu gratis ya. Yuk, langsung saja kita buka paketannya ya. Ya, saya pesennya ini di Tokopedia ya. Jadi teman-teman yang berminat silakan. Nah, namanya itu Mas. Kalau di Tokopedia tokonya tuh namanya Modifikasi. Modifikasi Modip. Nih dari Klaten. Saya pesan pas hari apa ya? Hari kalau nggak salah tuh hari Senin nyampe hari Jumat, hari Selasa nyampe hari Jumat. Lama juga sih ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Penting barang sampai dengan selamat ya. Iya, agak susah nih bukanya. Pastinya yang nggak bisa. Ya, kita buka terus pakai ini aja. Besok. Tentunya ini laras panjangnya kayak bawaan standar ya. Wah, paketnya rapi banget ya. Belum kubuka. Murah ya, cuman harga 25.000 sama ongkir, jadi ya sekitar 45.000-an lah. Jadi nih, larasnya udah kelihatan. Tuh. Ini laras bawaan, guys. Laras pabrikan sekarang, Innova. Laras aluminium tapi lumayan lah. Tuh. Saya belum, nanti saya akan coba tes akurasi ya, gimana performa laras ini. Ya, semoga aja hasilnya memuaskan ya. Terus panjang ya sekitar 50 cm. Terus ini udah tinggal pasang tuh, udah ada lubang transfer, udah bolong ya. Pokoknya tinggal pasang dah. Cuman igit ini dalamnya agak sedikit kotor ya. Tapi gampang lah, nanti saya coba bersihkan ya. Ini ya, ya seperti inilah menampakkan laras 25.000. Bahan aluminium. Lumayan lah. Jadi saya punya yang ini nih larasnya, bawaannya laras baja. Agak ngacak sih ya. Jadi saya pastiin beli laras baru aja nih yang ini, yang akan saya pasang ke unit Sharp Innova. Nah, ini unit saya. Lumayan dah. Semoga aja akurasinya bagus ya. Terus ya udah deh. Mungkin segitu aja review dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Terus jangan lupa like, comment, subscribe ya. Karena
subscribe itu gratis guys. Untuk